Jadi kita hari ini akan ngebahas Nick Carter. Lu ngapain ngebahas Nick Carter? Backstreet? Iya. Bukan dong. Bukan. Oh, kita beda Nick Carter nih. Bukan, itu bukan Backstreet Boys, Kak. Apakah kalian pernah merasakan yang namanya Backstreet? Backstreet? Dea pernah. Kok gimana? Kok tahu banget namanya? Langsung nembak. Terus, Backstreet tuh pacaran diem-diem kan? Pacaran diem-diem. Biasanya boleh. Dilarang sama orang tua. Makanya diem-diem pacaran. Gak usah yang orang tua. Gimana? Kenapa lu ngeliat? Gimana? Cerita dulu. Urutan manusia normal. Cerita baru ketawa. Gimana? Bawa sendiri. Bawa udah langsung ketawa. Iya kak. Jadi Backstreet. Backstreet-nya itu. Sampai nangis. Sama. Gak jadi deh kak, malu aku. Nanti dilihat TV, orang-orang pada tahu. Ya pasti tahu ini acara TV nasional. Gel, aku pernah, aku lama tuh, 3 tahun pacaran. Gak diizinin sama orang tuanya apa orang tua lu? Apa gak diizinin sama dianya? gak bisa dong. Tidak pacaran jatuhnya. Ini pas udah pernah tahu gak, jadi Backstreet tuh cuman di pacaran tuh di depan teras rumahnya gitu. Ada kayak tempat duduk kecil-kecil yang di pinggir jalan ya. Untuk anak-anak main gang. Ya, ya, 3 ya. Tahun di situ terus aku pak. Pacaran di situ terus? Iya, apal aku bau got, ini buang apa. Gak pernah lu gitu. Pacaran ke rumahnya gitu, di ruang tamunya gitu. Gak pernah, tapi kalau malam takbiran, Pak. Kenapa, Pak? Rame-rame? Ya, iya, rame-rame. Gitu. Iya, rame-rame. Ngajak temen ya? Backstreet itu kan orang tuanya gak setuju. Iya, kalau itu kan orang tuanya masih setuju, cuman lu gak boleh pacaran di dalam rumah aja. Iya. Bukan, dia gak tahu juga bapaknya itu. Kalau setuju mah kenapa dibiarin di situ? Kan abu, iritasi ringan. Lah, bodo amat, kalau gak pacaran. Lagian ngapain ngajak pacaran di situ? Iritasi ringan. Siapa tahu memang sengaja buat jaga-jaga. Lagi pula. Elia. Lagi pula Backstreet itu kan gak selalu sama orang tua, Kak. Bisa sama? Sama teman, sama sahabat, sama pacar sendiri. Oh berarti kakak. Pernah sama teman ya? Sama pacar sendiri, kalau lu Backstreet sama pacar lu sendiri namanya selingkuh. Itu bukan Backstreet. Lu ngerti gak sampe sini? Kalau sama Sergio Ramos namanya Back Madrid. Kalau Surya pernah nggak? Pernah. Pernah. Backstreet terus ya? Beda agama. Oh iya, biasanya itu faktor. Susah salah satu itu. Faktor gua. Utama itu biasanya itu. Tapi kalau... Bap, mau ditanya nggak? Saya loncat aja. Tora AFK, di segmen ini Tora AFK. Ternyata ada fakta dari Tora. Ternyata anaknya Indra Jegel dan Bebe. Babe. Dan Babe juga. Backstreet. Wow. Oh serius? Wah. Kok bilang-bilang gak jadi Backstreet? Emang iya. Beneran? Nih, kita ada videonya nih. Kita lihat nih bersama. Tenang aja, kita pantau dulu dari sini. Kamu suka sama Nani, bawa aja. Nah, ambil nih. Pakai mobil aja. Ayo, langsung bawa Nani. Bawa pulang malam aja. Mau ke depan ya? Keluar sama Bambino ya? Dengar ayah, ayah gak suka sama dia. Gak pernah tidur siang, rambutnya gak disisir. Pokoknya ayah gak mau Nani jalan sama dia. Ngerti? Oke. Okay. Ngerti ya. Aduh gemes banget sih. Oh di kata dia. Nangis lagi. Dapat lagi shotnya sih. Gimana dia nangis? Shotnya itu si Bambino lagi main handphone sama Babe langsung dikunci gitu, dimatiin. Oh. Terus tiba-tiba ambil, dapat nangis. Lucu. Pengerjaannya panjang itu. Panjang ya? Susah. Lebih susah pengerjaannya ya? Susah. Agak anak kecil. Ini ada sambungannya lagi? Ada. Nyari apa itu? Di Google. Apa? 5 cara menghadapi mertua galak. Oh ya Allah. Cuma banget sih. Ini ayahnya guys. Aduh, sampai nangis. Ditarik tuh pasti.
remote. Oh, itu mobilnya pakai remote control. Kabur. Kita langsung video call sama orangnya langsung ya. Ini ada Niko Siahaan, halo. Bukan. Babe Cabita. Babe. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Ya. Gimana ceritanya ini? Masih berlanjut ini? Ya itulah, aku udah capek bilang sama Jegel. Kita tuh sebagai orang tua. Udahlah, masa kita tuh kan beda sama masa zaman anak sekarang, ya kan? Kalau aku tuh anak udah umur segitu tuh udah lepas aja lah, lebar biar mereka berdua, biar camping tua, pulang jam 3 pagi, nggak apa-apa. Kalau gitu, yang penting tetap dikontrol, jangan menjadi orang tua yang tidak bisa bersahabat dengan anaknya. Asik. Ini kalau nanti nih beneran tiba-tiba anak lo ada yang ngapelin ternyata Bambino, gimana gitu? Iya. Aku sih nggak apa-apa. Sebenarnya kalau sudah umurnya sudah pantas ya nggak apa-apa. Iya, ini kan kita ngomongin ini nanti. Ini 2 tahun, masa ributnya gara-gara vaksin? Ributnya gara-gara vaksin. Aku aja, Gel. Itu Bambino kalau lagi di rumah, aku pulang kerja di rumah tiba-tiba ada Bambino sama Nane. Udah aku pengertian, pergi lagi, gak aku ganggu kok. Biarin aja, Gel. Kacau. Kak, kalau Bambinonya dapat dapat pendidikan yang benar tidak seperti Babe, kuizinkan. Aku berteman sama bapaknya sudah lama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi, lo jauh-jauh kesini syuting, itu Babe di rumah bisa syuting juga. Iya. Iya juga ya. Kenapa gak video call aja? Ya. Enggak, Gel, ini aku syuting di rumah kayak gini video call, dibayar juga loh, Gel. Kok dibayar? Kok harus kesana ya? Kok harus kesana ya? Nanti di rumah kita ngobrol gedean siapa ya? Terus nanti kalau udah gede nih, Nane sama Bambino, kalian ada rencana mengarahkan jadi apa nggak? Oh, kalau aku sih pribadi ku bebasin sebenarnya. Bebasin. Cuman ya kalau mau jadi dokter, ya mau jadi. Kau harus kuat bayarnya. Ya kan Pak Surya, ada Pak Surya. Ada Pak Surya. Udah mau numpang di rumahnya. Sekarang minta di sekolahin anaknya. Babe, kalau Bambino nanti mau jadi apa kira-kira? Aduh, udah ada kelihatan bakat belum dia? Kalau Bambino sih terserah keinginan Nane aja lah. Nane maunya jadi apa, Bambino siap. Kita support. Supaya beneran ini loh, Gel. Supaya kita beneran besan loh, Gel. Iya, Babe. Iya benar, Babe. Gak apa-apa sih sebenarnya aku juga. Karena terlalu dekat samamu kan, jadi tahu semuanya. Jadi aku terlalu suzon. Bambino itu kan teman dekatnya Rafathar nanti udah gede. Oh gitu. Jadi bisa lah pinjem harta Rafathar, bisa nanti pinjem duit bisa banyak. Oke, Babe, terima kasih. Nanti kapan-kapan main ke studio ya, Be. Gantian nanti kita telepon Jegel, jadi kau bisa impas sama dia. Thank you, Be. Ditunggu horoskopnya lagi. Gel, situ mana dia? Kenapa? Nih ada salam nih, ada salam. Waduh, tadi. Jangan kau apa-apain. Ya Allah. Halo Nani. Ya. Ditepis loh. Namanya juga gemas sama tetangga. Enggak, aku fokusnya bukan di Nani. Kenapa? Mbaknya yang gendong. Cium-cium aja anak orang, berita corona gak nyampe Cirendeng. Ya udah, Be, thank you, Be. Thank you, Be. Abis ini kita akan balik lagi.
di tetap malam-malam. Ah, gimana sih, Bang? Tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.